Bismillahirrahmanirrahim. Sumaqala lidauh ye itu Syekh Abdul Abbas. Arrohatu utawi enak iku bil istislami ing dalem pasrah ilallahi maring Allah. Watar kita biri landingakan ngatur mahu sarta Allah. Arroh berperang arrohah. Arrohah bil istislam ilallah watar kita di kenikmatan itu ada dalam pasrah ke Allah dan tidak ngatur bersama aturan Allah. Ya Allah geus ngatur orang pasrah saja atas dirinya sudah arrohah nikmat kita akan merasakan surga dan Allah ngajaganya. Ngajaga ke orang tina sakabeh hal-hal anu ngaganggu kana hate urang hubungan kedekatan urang kemesraan jeung Allah. Karena walaupun itu nikmat, tetap ketika mengganggu kedekatan urang jeung Allah itu musibah. Walaupun nikmat seperti mana punya mobil, punya santri, ya, bisa ngaji, bisa sholat, apapun anu ngaganggu kemesraan urang jeung Allah itu musibah. Walaupun bentuknya ibadah, walaupun itu nikmat. Nah, wali-wali itu diberi ibadah itu dengan cang bunga. Lihat dulu. Lihat dulu. Jangan-jangan palsu. Jangan-jangan palsu. Ibadahnya palsu, jangan-jangan. Kedekatan orang dengan Allah jangan sampai terganggu kemesraan. Mudah-mudahan orang selamanya mesra dengan Allahnya. Qala dawu sapa Ibrahim bin Adham rahimahullah. Nuntu saya tidur. Lailatan ing dalam sebengi an wirdi pohok saking wiri dan ingsun pastai kontu maka kaula hudang panadamtu maka kaula nalangsa panuntu maka sare kaula ba'da dalika ing dalam selesai itu nuntu salah sata ayamin tilu poe anil paroid tinggalun salat pardu palama istai kontu samangsa hudang kaula sami itu hati panjaku. Cikgu Rumanab, saya hiji kali malam pohok tewiridan kasarian, dek kasarian, tewiridan. Terus gitu, nalangsa, aduh tewiridan. Terus gitu, ku Allah disarekan deh, dilupoe, ya, ke sholat. Waduh, betul. Kau gue ayah, ya, Cina. Dalilna ayah, ya. Langsung di matlaban, dalilna sare dilupoe, Cina. Ayah, kobe ayahnya man kula sare tidur poe teh. Ulah jeung lah kitu ieu mah jang wali nya, wali kelas tinggi. Jang urang mah ngere nalangsa lah. Ajam-jam nya. Tong didalian ku ieu ajam-jam nya. Tapi satu saat mah kudu nya, satu saat mah seperti urang bener-bener pasrah ka Allah, bener-bener naon. Jadi urang bisa widi teh lain urang menang Allah. Orang bisa dilihat menang Allah lain menang orang. Terus gitu ayah nu iya nu anu iya ayah hatib nyair kullu syai'in laka maqdurun siwal iradi anna qad goparna laka mapa tak bakya minna bakya mapa tak minna kulo sensor lakama ing sira iku magurun di hampura siwal i di anak salianti di rod mengo ana sing ingsun kod go parna us ngampura ingsun ngau laka ing sira ma ing barang patak us kaliwat leungit ieu si ma bakia tetep ma patak opo ma barang patak kang leungit ieu si ma minna saking ingsun sakabeh ge nya geus dihampura asal ulah pohok ti saya bae kitu ora setiap anu nya nu kaliwat dihampura ya dihampura nah nu geus kaliwat ya aya kana bisa disimpan aya hartosna kabeh ge nu penting urang nyaksikeun Gusti Allah sumakilali ya Ibrahim
Ya ibum hai Ibrahim, kun abdan. Kun jadi sira abdan hamba. Pakuntu mangka ono ingsun iku abdan hamba cekne. Pastaroh tu maka nikmat Allah. Asa ku ibadah. Ah, Allah nyangakeun ka Allah. Eta teh ya, tingkat intiha ya teh. Jadi keur muntahi sana sidik kitu. Ari pangkat ngalir akang mah. Can kadinya ulah boleh kadinya. Akang itu lamun kaliwat tahajud ya kudu nalangsa. Kaliwat dikir ya kudu nalangsa. Tahap akang mun tahap bae sidik gitu ya harus seperti itu. Emang nalangsa lah ya nalangsa. Walaupun nalangsa itu bisa ya. Tapi seperti itu. Asa disu utawi kang kaping nanam nasa kan ari tahajud teh ya eta teh kumpul ngariung jeung ahli malakut jeung ammarus sopih jeung ruh para wali tahajud. Jadi ketika orang ya katingaleun kumpul jeung jelema-jelema jeung makhluk nu mulia kira-kira itu musibah apa nikmat? Musibah gitu. Maksudnya kan nalangsa gitu. Keur pangkat urang karena urang mah penting ngumpulkeun itu gitu. Nyari urang geus tingkat tinggi mah yang ngaburah ngabari nalangsa, tapi kuduna naon? Kuduna tetap masuk kana ubudiyah. Asa disutai kang kaping nanam ilmu ka utawi sadis iku siro bi anaka kalan sate siro iku pidia patilah ing dalam sesungguh Allah li anna dunya karena saya dunya iku darullah rumah Allah wa angkau te siro iku nazilun kanganyang dia ing dalam dunya alaihi ngerasa Allah wa min haqid daib lani usahnya hak tamu iku alaya ula ora itu neja iya si doib haman ing ragu marobil manggil serta pribumi kilali syabi majjan Allah ya sayyid malana naral masyayikh yadkhuluna malana kan apa narok isun al masyayikh ing pirabrabu yadkhuluna itu manjing iya si masai bil asbab bil asbab wa anta lan nasira ikulata dahulu orang manjing sira pihak ilo asbab pakola dawuh iya seh ya akhi eduku ansifuna sadar sira ing hampura sira ing kami itu ngamaklum ansifuna ngamaklum sira ing kami atunya tebunya iku darullah imah Allah wa nahnu ta'isun penamnya iku duyuku tamu Allah faqad qala salah salam adia patu tawi semah iku salah satu ayam tilu poe kulna ucap ingsun indallah mungguh ing Allah iku salah satu ayamin kulna rasate hah palananya. Palana maka kita maring insa daya indallah mungala salah sata ayamin ing dalam tidurna diafatun ya diafatun utawi nyemah pokoknya taala wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun wa inna yauman lan satene sapoe ing darawika mebasa ka'alfi sanah secara seribu tahun mima tiunang barang mima tiunang tahun tak udun kang bilang siro kabe gitu jadi orang itu nyahok bahwa orang itu kirinya mah di mahal Allah mana mahal teh dunia sebarat poe arisa namun sebarat poe tilu sedangkan tilu poe sapoe nak munggu Allah teh seribu tahun tuh. Berarti orang 90 tahunan dia 2000 tahunan ayah jelaman dia umur 3000 tahun ayah teh
Jadi orang lain nak kur kapake sabar poy atas orang esak sabar apa lagi yang ini. Namu jatahna tilu poy. Orang di dunia itu lah mereka umur 100 tahun ya tu sabar apa poy. Kur orang umur 100 tahun berarti orang teh kur 1% dari 0,10 ya hari 0,10 hari pada jatuh tilu nol. Tilu poin berarti lamun tilu disebutnya berarti non tilu poin itu berarti tilu ribu dicopot 100 poin berarti sebelah sana 2800 poin deh 2800 poin deh lamun 100 tahun jatah urang tuh bingung udah ingin di dunia lah udah bingung kan bingung sama eta namanya nanti ketagih hutang ya hari rokok mah udah bingung nanti nagih hutang bingung sama aja itu tuh pihaknya nagih hutang ayah pernah nagih hutang nyokot ningis ke orang eta nyokot kereta irung eta hah kun nyingsinan polisi kira-kira ke polisi kan di polisi dinang ke polisi kita tadi dari cokel ayah gara-gara buka hutang dicokel irung ku polisi ayah teh hah teh ayah paling berat sisilan jelema teh penjara ayah penjara kumaha kesarwa dahar biasa sare penjara teh naon jelema biasa-biasa bae lamun gara-gara hutang dicabut iman teh eta kudu serem urang biasa-biasa saja gitu ya padahal di dunia teh nya bertamu di imah Allah. Aduh genahnya. Kan mending ngaji lah, tanwir mending ngaji benar. Serius kan kan ulah lalajo. Mane lalajo we mane lalajo. Praktekkeun. Palana mangka tetep ngsada indallah. Allah salah satu alat tilu rebu apane sanatan taun. Dia patar salah sana. Hasil alapi sanatin ya. Apane diapatan? Alap satu alapi sanatin ya. Apane diapatan? Namu muddata iqomatina ing dalem waktu cicing sadaya pidulunya minha saking ye satu alap. Wa huwa utai Allah iku mukamil kang nyamrun Allah zalika ing salah satu alap bipadli ilmadlah pidalil akhirah. Wajahidun ala dalika wajahidun lantang namahan Allah ala dalika ihsan alat al-hulu dadaima ing langgeng ya al-hulu dadaima ing langgeng engke sesana nu 2800 deui disampurnakeun ku Allah di akhirat jadi panamah gitu. Jadi bonus tah ya kurang tah tawahan deui gitu eta bonus tah disempurnakan di akhirat. Salah orang kebudak-budak. Jang. Kerja keras. Biar orang sukses. Orang sukses teh. Orang anu. Jadi naon. Jadi lurah. Padahal orang sukses itu. Orang nu kuat iman. Kuat yakin. Entah kan budak-budak teh taubat lah. Anak incu orang tong dididik. Entah kan. Esok lah. Nyariin majlis. Nyariin naon. Papatahan. Cina kawat imana ngan pikirnya di ajinya dan pajar itu kudu nyaho pikir sholat-sholatnya kudu bisa ya. Bisa sholat bisa nyaho hukum zakat ya. Nyaho hukum talak nyaho ulah nyaho pikir itu ya. Nyaho ya. Pikirnya pikir hal kan ilmu hal ilmu hal nanti asamino teh kang kaping 8 wa teh samin equal istighfarul abdi katungkulne hamba biwado ipil ubudiyah kalawan tugas-tugas ibadah alati ya utawi ie wado itiku mugayatun kang den pungkasan bil umri kalawan umur li ta'ala wa budrabbaka hatta ya tiakal yaqin
Wa'bud lan ibadah sira rabbaka ingin sehata yatia kamal hati isra apu al yakinu mawatnya. Paida tawajahat lamun madab apu himmatu himmahi abdi. Ilari ayati ubudiyati maring ngaraksa pangkat tahambahani Allah. Sagolahu maka nungkulkan ing abdu apu dalika mungkono mungkono riayah. Ani tadbir poho saking ngatur linapsi maring awake isi abdun. Wal ihtimam itu wal ihtimam lan bingung lan mentingkan wajan mentingkan wala syabul hasan rahimu ta'ala i'lamu siro anna allaha sallallahu ta'ala anna lillahi ta'ala satu ne tetap mari Allah ta'ala alaika siro fi kulli waktin inam waktu sabun waktu apa sahman bagian fil ubudiyah dalam pangkat kehambaan. Yak tadi kan ngetepakan ing sahmu apa al-haq subhanahu ta'ala. Ini ngasih kira. Bihukmi rububiyat ikan hukum ka pangeranan. Wal abu taya abdun ikumu talabun. Dipenta abdun bidalika al sahmu. Kuli sakabeh iya sahmu. Pamas ulun landen takon iya si abdun anu saking sahmu. Wan anfasihi lan saking napas iya si abdu alatihi alatihi si anfas itu amanatul hak amanah Allah indahu munggu Allah fa'enal firogu ini si abdunya fa'enal firogu maka di sase liulil basair maring kang andai paningali hati an hukukillah saking hak Allah hatta yumkinahum tekin kang ngongakun ing iya si ulil absar apa atadbiru tadbir li angkusi mari akil absar wanadri wanadulan ni ngurus di masalahnya ini kemaslahatan ini angkus cik awasan sadili anjente setiap waktu teh ayah sahmun fil ubudiyah ayah kewajiban jadi dina kehambaan anu ditetapkan ku Allah. Tah hamba ieu mutalabun bidzalika kulli dipaksa harus nyumponan karena eta bagian Allah. Wa maskulun an angfas napas ditanya kabeh. Sampai samoting teh napasnya 24.000 kurang lebih. Nah sampai amanatul hak indah amanat Allah napas deh lamun napas dihitung napas dipikirkan maka ulul absar mual daikin ngatur-ngatur mual daikin lurus-lurus nah sabab sibuk ibadah mesti Allah ibadahnya itu kudu sholat terus, kudu dikir terus, kudu termasuk ibadahnya ya ngerokok, ngopi gitu, bari menikmati padol Allah ya di naroko orang kan orang dibere teker gering, sama lamun orang gering terasa mani wat rokok, wah orang kerpilek terasa mani wat rokok. Wah, menikmati ngerokok ya. Alhamdulillah terpilek, alhamdulillah tegering gitu. Nu paling alhamdulillah rokokna lain menang maoknya. Lain menang menta gitu rokokna. Aya rokok teh rokok nikmat tapi menang menta. Aduh, ulahnya. Ini rokokna. Urang lamun cadak mah lamun urang bisa muli rokok itu kebanggaan. Alhamdulillah. Jadi usahakan bab rokok lain menang menta tapi orang mere gitu. Jadi kudu gitu bab rokok. Jadi ulah menta sanjen ka baturan. Muanya nu hikmah baralik patahnya tah. Kajen pahit tah kajen ngenyotan daran pacul tah. Daripada orang kudu menta rokok. Ulah. Nungah hidmah ilah bener ya. Mun bener ya.
ku Allah bener dirasa hatena mua mungkin terjadi wali mua mungkin asal bener hatena dirasa ku Allah serius sama ibadah luar biasa cara ngadeukeun ka Allah leuwih tinggal hidmah asal dirasa hatena eta cara ngakua kitu di antara kukuh urang kukuh hayang karena Allah kukuh gitu urang ilampang lempang teh hayang karena Allah lain karena daripada ngaji yang kada teh seneng ribuh mending maju ulah ribuh tapi emang karena Allah karena hayang mah mungkin teh jadi jelema mulia mah mungkin asa bener we hatena asa bener lalu kang abi teh bener pentai ka Allah yang bener hate gitu asa seteuing gitu terus lamun abi teh ikhlas yang diikhlaskeun pian gitu mah abi teh bener yang dibenerkeun gitu caranya. Nah ketika rokok geus teu kudu menta ka Allah keun langsung Gusti kok asa teu menarik Gusti ngadamel abdi sehat ngadamel abdi huntu alus bibir alus kok teu diisian rokok Gusti apa Gusti teh geus eep gudang mah rokok Gusti itu ngomong sabab kitu ngomong gitu ka Allah gitu Gusti ngadamel sungut abdi sehat abdi henteu panas tiris kok Gusti teu ngasupan rokok kana naon bibir abdi gitu ka Allah langsung munajat entah ngomong ka baturan oh ka Allah ya tahanlah kira-kira rokok tong menta geus ka Allah jadi urang dibiasakeun apik dina hal nu kecil maka dina hal besar urang akan kajaga ulangi orang biasakan apik dina hal yang kecil, hal besar akan ketika ternyata waktu rokok ulah wani menta rokok ulah wani murek menta ke Allah carana murajat wah gitu Gusti ada mau tahun bibir abdi sehat Gusti hutu abdi sehat awak abdi terpalas tapi Gusti itu nyimpan rokok nabi bibir abdi terus gitu Gusti itu murajat seperti itu oke orang diberi ke Allah Allah. Ya seriusnya cara seperti carana jadi ke Allah itu kudu aya kekehan ya. Kudu aya kekeh kalau orang diberi kita insya Allah orang bisa calon-calon jamaah mulia ya. Jamaah mulia aduh ya. 10 poin ya kiwanya atasi wallahu alam bisawab.